Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtamar Jakarta resmi mendeklarasikan dukungannya ke pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang. Hasil mukhtamar ini langsung disampaikan di kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara Jakarta Selatan bersama Ketua Dewan Pengurus Wilayah di 34 provinsi dan jajaran pengurus di tingkat DPP Pusat. Keputusan DPP memilih mendukung Prabowo Sandi karena dirasa memiliki satu visi dan misi. Kita yang ada di masyarakat dan juga aspirasi yang ada, baik dari ahli ulama, baik kiai dan ustaz serta umat, termasuk konstituen P3, maka tidak lain pilihan untuk calon presiden 2019 adalah nomor urut 02. Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Haji Sandiaga Uno. Dan ini sebenarnya merupakan jati diri dari Partai Persatuan Pembangunan yang sejak awal didirikan oleh para ulama dan juga dibesarkan oleh para ulama. Jadi keputusan ini adalah keputusan bulat. Sama lagi saya atas nama Saudara Sandiaga sebagai Uno dan atas nama seluruh Koalisi Indonesia Adil Makmur, saya menerima dukungan saudara dan saya mengajak seluruh unsur bangsa Indonesia daripada semua suku, semua agama, semua ras, bersama-sama mari kita bahu-membahu berjuang keras secara damai, secara konstitusional, berpijak pada landasan hukum, berpijak kepada kepentingan bangsa, rakyat dan umat seluruhnya. Mari kita melakukan perubahan besar di negara kita. Prabowo menambahkan jika dirinya menerima dukungan tersebut dengan tanggung jawab dan tekad untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Azizul Hakim, CPNN.